Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, sekali lagi masih dalam rangka tema yang sama, yaitu boy group. Untuk kali ini kayaknya boy group yang emang baru debut di tahun ini, mereka adalah TAN atau To All Nation. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah mereka baru debut di Maret kemarin gitu ya. Jadi ya makanya gue mungkin yang baru denger grup ini tahun ini gitu ya, sekarang-sekarang TAN To All Nation. Dan oke, sebenarnya sama dengan grup-grup yang sebelumnya, gue juga belum pernah tahu tentang TAN, belum tahu membernya siapa aja, mereka dari mana pun gue belum tahu. Jadi makanya gue mau langsung aja lihat ke video yang pertama dari TAN atau To All Nation. Oke, kita udah ada di channelnya TAN official, yaitu dengan judul TAN Du Du Du, ya ini waktu Maret ya, Maret 10, 2022. Oke, langsung aja ya, jangan lupa di like. Title udah on, oke, quality 1080. Ini dia TAN Du Du Du. Oh. Oh, akapela dan bassnya. Mengingatkan gua pada tempo EXO, kan ada akapelanya juga yang seperti ini. Kayaknya oke juga nih rapper. Wow.
lagi transisinya ya ketika dia masuk. Changsun, Joan, Jaejun, Sunghyuk, Hyunhyop, Taehyun, Jisung. Oke. Apa tuh? Tan. Oke. Itu dia du by Tan. Ini sih untuk grup yang baru debut gitu ya, gokil banget sih. Kesannya tuh kuat banget gitu ya. Tadi apalagi ya ada hint akapelanya untuk part du-du-du-nya tuh emang catchy banget gitu ya. Ditambah lagi dari lagunya sendiri juga tuh ada kesan apa ya, seksinya juga gitu loh. Bener-bener manly-nya tuh dapet banget untuk Tan ini. Cuma kenapa ya? Apakah ya mungkin mereka juga baru gitu ya, jadi ya ini untuk dari Maret view 3 juta tuh sebenarnya cukup kecil gitu, berarti mereka underrated tuh, tapi ini itu cukup patut untuk diperhitungkan ini grup ya. Cuma gua belum mau ngomong dulu terlalu banyak gitu ya, karena ini kan baru awal dan gua mau lihat lagu terbaru dari mereka yang berjudul Louder gitu ya. Ya, sekali lagi untuk perbandingan juga dari Tan-nya sendiri tuh sebenarnya konsep mereka seperti apa gitu, karena ya dari hanya du-du-du tuh belum cukup. Oke. Langsung aja mungkin jangan lupa di-like. Subtitle on, oke, quality 1080. Oke, ini dia Tan Louder. Kenceng banget. Wah, apa tuh? Tanpa. Kualitinya kenapa ya? Oke.
Wah. Grupnya kayak gitu ya. Sangat-sangat trap EDM banget ya. Cuma gue gak paham konsep MV ini. Ini ada story-nya, makanya panjang banget MV-nya. Liatin BTS-nya ya. Oke. Okay, itu dia tadi Louder gitu ya. Sebelumnya udah ada Dududu. Gua sih kalau harus milih kayaknya lebih suka Dududu sih timbang Louder ini. Cuma walaupun okay dengan genre yang trap seperti ini tuh okay gitu. Gua masih masuk dengan genre yang seperti ini. Cuma untuk gua pribadi, gua mungkin lebih selera untuk Dududu sih, karena banyak apa ya, lebih rich aja gitu instrumennya. Kalau ini kan benar-benar pure trap EDM gitu ya. Walaupun okay gitu, cuma ya gua nggak paham sih dengan konsep MV-nya yang tadi gitu ya. Cuma untuk Tan sekali lagi kayaknya juga ini patut untuk diperhitungkan ya, boy group ini. Mungkin ya next-nya gua nggak tahu nih. Mereka tuh ini di dalam album yang sama untuk Louder ini bersama Dududu, atau beda album, atau ini hanya single-single mereka. Cuma untuk nextnya mungkin gue mau ngecek lagi untuk lagu Tan-nya sendiri. Paling ya untuk overall Dududu Louder okay sih ya. Untuk saya lagi, grup yang benar-benar gue baru lihat tuh okay sih. Mungkin akan masuk juga ke dalam list boy group gua juga di tahun ini. Oke, paling segitu dulu aja reaksi gua untuk Tan kali ini. Untuk
next reaction-nya masih bakal ada satu grup lagi yang bakal gue reaksiin untuk hari ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih. Don't check out. 이 욕은 아주 짙어. 너의 모든 무의식 속을 헤집어 놔.